Isak tangis terjadi saat keluarga mengetahui nyawa Yuseli Agustevi alias Caca Sherly, mantan personil Trio Macan, tak bisa diselamatkan di RSUD Ungaran. Wanita 29 tahun ini tewas akibat luka parah di kepala setelah mobil yang ditumpanginya terbalik akibat tabrakan beruntun di kilometer 428 jalur B Tol Solo Semarang. Tabrakan yang melibatkan 6 kendaraan ini terjadi diduga akibat hujan deras membuat jarak pandang pengemudi terbatas. Kecelakaan berawal saat sebuah truk hilang kendali dan terguling di kilometer 428. Tak bisa menghindar, mobil yang ditumpangi Caca menabrak truk disusul 4 kendaraan lainnya di belakangnya. Jenazah korban rencananya dimakamkan di TPU dekat rumahnya.